wa an yastama ar-rajulu ala saubi akhihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang an yastama ar-rajulu ala saumi akhihi. Ya, ala saumi akhihi. Nah, menjual ya di atas jualan saudaranya. Ini ada kemiripan antara saum dengan wala yabi'u ala bai'i akhihi. Ala bai'i akhihi. Nah. Dan saum di sini, nah, ini juga apa namanya? Maksudnya ya menambah, nah, menambah harga ya di atas harga saudaranya. Nah, jadi ini tidak boleh. Ya kecuali kalau barang tersebut memang belum ditentukan harganya. Belum ditentukan harganya, kemudian ya ada yang ingin membeli dengan harga yang lebih. Tapi maksudnya memang ingin membeli, bukan hanya ingin menipu orang lain. Ya, dia tawar dengan harga yang lebih mahal tapi maksudnya dia tidak ingin membeli. Nah, ini tadi haram hukumnya, ini maksudnya najis. Tapi kalau dia menambah harga tapi maksudnya ingin membeli, maka tidak mengapa. Jumhur para ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, jadi tidak boleh saum ya dalam barang yang sudah tentukan harganya. Tapi kalau belum tentukan harganya, maka tidak mengapa. Mereka berdalilkan dengan hadis Anas, seorang sahabat Ansari, ya. Apa namanya? Nabi mengatakan, apa yang ada di rumahmu? Maka dikatakan, yang ada di rumah saya ini ya Rasulullah. Maksudnya miskin, tak ada makanan, seterusnya. Sekarang apa yang ada di rumahmu? Yang ada hanya ini ya Rasulullah. Maka kata Nabi, coba bawa barang itu ke sini. Iya, ada dua barang, ini yang saya punya ya Rasulullah, bawa. Iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang ingin membeli barang ini? Iya. Jadi Nabi tidak kasih harga. Siapa ingin membeli barang ini? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya ingin membeli dengan satu dirham ya Rasulullah. Nah, dengan satu dirham. Kemudian Nabi mengatakan, ada yang ingin membeli dengan harga yang lebih dari ini? Iya, Nabi tawarkan, ulangi dua kali atau tiga kali. Kemudian ada sahabat mengatakan, iya, saya mau membelinya dengan dua dirham ya Rasulullah. Akhirnya Nabi berikan kepada laki-laki yang kedua. Nah, maka ini hukumnya boleh. Iya, ini hukumnya adalah boleh selama dia memang maksud untuk membelinya. Iya, dia menambah harga tapi maksudnya memang untuk membelinya. Nah, bukan hanya untuk iya mencurangi orang lain atau menipu orang lain. Ya tidak, maka ini hukumnya adalah boleh dan barang juga belum ditentukan harganya. Nah, dan pemilik mengatakan siapa yang mau membeli lebih mahal daripada itu. Iya. Kemudian ada yang menawarkan, silakan. Dan memang dia ingin membeli, maka ini hukumnya adalah boleh. Jelas?